Pelatih baru Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, menerapkan 3 peraturan ketat dan pemain harus siap diusir pulang jika datang terlambat. Christophe Galtier memastikan tempatnya berada di atas pemain Paris Saint-Germain lewat 3 peraturan ketat yang ia berlakukan. Galtier memang ditunjuk untuk merevolusi PSG yang terdiri dari taburan pemain bintang. Manajemen PSG dibenahi dan Galtier mendapatkan dukungan penuh dari petinggi Les Parisiens untuk melaksanakan tugasnya. Setiap pemain di ruang ganti PSG diminta tunduk terhadap peraturan baru yang berlaku. PSG saat ini tengah berada di Jepang untuk melakukan tur pramusim. Peraturan baru yang dibawa oleh Galtier sudah mulai berlaku meski belum memasuki musim kompetisi. Setiap harinya, para pemain PSG diharapkan datang ke tempat latihan dalam rentang waktu 8.30 hingga 8.45. Jika ada pemain yang terlambat tanpa alasan yang jelas, mereka bisa tidak diperbolehkan mengikuti latihan. Keputusan terburuknya, para pemain yang datang terlambat tersebut akan diusir untuk pulang. Setiap sarapan dan makan siang, para pemain PSG dilarang mengoperasikan ponsel milik mereka. Galtier ingin tim lebih menyatu dan cara ini dianggap efektif untuk memulainya. Seluruh pemain dalam skuad PSG harus makan dalam satu grup di markas Les Parisiens Camp de Loge. Nah, bagaimana menurut kalian?